Amanda Manopo dicari penggemar saat Arya Saloka tiktokan bareng Glencha Cisara. Amanda Manopo dicari penggemar saat Arya Saloka tiktokan bareng Glencha Cisara dan Sari Nila. Nama Amanda Manopo dan Arya Saloka tak pernah lepas dari perbincangan publik. Kebersamaan mereka selama 2 tahun di sinetron Ikatan Cinta seolah masih membekas di benak warganet, termasuk penggemar Amanda dan Arya. Bahkan warganet kembali membanjiri kolom komentar dalam unggahan Instagram @sarinila16, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Dalam unggahan tersebut, Arya Saloka pamer kekompakan dengan kedua lawan mainnya, Glencha Cisara dan Sari Nila. Ketiga pemeran Ikatan Cinta tersebut tunjukkan wajah bahagia ketika berjoget TikTok di lokasi syuting. Saat itu, kehadiran Amanda Manopo di antara mereka sangat diharapkan oleh warganet. Warganet seolah rindu dengan Amanda yang sempat berperan sebagai Andin di Ikatan Cinta. "Mama, Andin kapan balik LG ke IC?" tulis pemilik akun @me. "Jadi ingat villa ini di mana Aladin bercocok tanam sampai 2 kali. Tulis pemilik akun @sir. "Ngakak lihat kalian bertiga, klau ada Manda pasti ip seru tiktokannya." Tulis pemilik akun @tu. "Klau ada Andin tem seru. Mama Rosa titip salam BWT Mas Al." Tulis pemilik akun @me. "Merasa ada yang kurang." Tulis pemilik akun @ri. Amanda Manopo memang telah hengkang dari Ikatan Cinta dan lebih fokus menjalani karirnya sebagai pemeran film. Ia sempat beberkan keinginannya untuk kembali mencoba hal yang baru setelah berhasil menjadikan sinetron Ikatan Cinta ada di rating pertama. Namun setelah Amanda Manopo habis kontrak, rating Ikatan Cinta turun drastis, hingga butuh proses yang memakan waktu untuk kembali membuat rating Ikatan Cinta naik kembali.